Halo teman-teman semuanya, welcome to my channel guys. Kali ini kita bakal lanjutin perjalanan Raya dan Atma teman-teman. Sekarang mereka mau ngencan di bioskop guys. Terakhir kita episode kita udah bantu membangun rumah kucing. Langsung aja teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung ke gamenya. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah di gamenya guys. Terakhir kita sampai di sini guys. Kita akan berkencan untuk melakukan deadlist pertama kita guys, yaitu nonton bioskop. Kita coba guys gimana keseruannya, langsung saja. Raya, aku merindukanmu Raya. Halo. Halo, hai. Jadi ada film yang menarik perhatianmu, kata Raya guys. Entahlah, keduanya terlihat membosankan. Iya. Film apa? Mana Hati dan Return. Film apa ini guys? Aku suka film yang ada binatangnya. Andai ada kucing di film-film ini. Anjir, si Raya pecinta kucing guys. Segitunya sama kucing dia teman-teman. Iya mbak, apa ada film tentang kucing atau binatang lainnya? Binatang bersejarah adalah tokoh utama di Cyborg Dinosaurus ini teman-teman. Secara teknis Raptor memang binatang, tapi tidak begitu juga sih, kata Atma. Dan seharusnya ada kucing yang tersorot di Mana Hati. Mereka mau nonton film guys, cuman karena ada kucingnya. Itu tidak dihitung, kata Raya. Begini, aku hanya melakukan pekerjaanku di sini. Kalian mau beli karcisnya atau tidak? Ya, kami sudah di sini sih. Kita nonton apa guys? Kita nonton film apa? Apa Atma? Gimana guys? Mana Hati atau robot-robotan teman-teman? Namanya juga lagi ngedate ya, kayaknya Mana Hati aja deh guys. Kayak Mana Hati aja deh guys, kayak juga lagi ngedate nggak sih? Mana Hati, betul, kisah cinta remaja di SMA. Seorang gadis bertemu dengan seorang laki-laki dan mereka jatuh cinta. Terlalu ketebak tidak sih? Mau nonton Mana Hati, kata Raya. Coba kita lihat filmnya guys ya. Aku sedang ingin nonton film romantis. Kita ini gitu kita. Iya, aku sedang ingin menonton film romantis Raya. Dua kartu jadi mahal banget cuy, 4.000 cuy. Di zaman dulu guys 4.000. Ya, sisa 2.000. Aduh. Ada apa? Uangku tidak cukup. Tidak mungkin, seharusnya uangmu cukup. Aku lah dimarahi guys, uang kita nggak cukup gimana ya? Kok kamu yakin sekali uangku cukup? Aku tahu kamu Atma, apa kamu beli sesuatu selain makanan kucing? Iya sih. Iya cok, iya tadi kita beli ini ya guys, beli rokok ya. Kalian pasangan beruntung hari ini. Ih, si Raya nih apa cok, punya kekuatan teman-teman. Sedang ada promosi khusus di studio 3 untuk merayakan hari jadi bioskop. Beli satu kartu dapat satu kartis. Kamu hanya perlu bayar untuk satu kartis saja. Gila, Raya ini punya kekuatan teman-teman. Oke, diambil guys. Terima kasih dan selamat ya kalian berdua. Iya mbak, makasih mbak. Kita nonton teman-teman. Perhatian, pintu teater 3 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis, keren banget cok. Beli popcorn atau? 3.000 rupiah, bakal lebih mahal, dari kartis guys. Popor 3.000 jing. Oke manjing. Studio 3 ya. Habis dulu ah. Kita ngobrol-ngobrol dulu teman-teman. Oh, oke. Ini udah dibersihin teman-teman. Studio 3 ya. Studio 3 ini dia nih. Kartis. Dua kartis. Baik, selamat menikmati filmnya. Terima kasih. Ayo kita nonton Raya. Raya. Nonton guys, sepi banget. Hihi, senang dia coy. Kamu tidak senang? Iya, akhirnya kita menonton film bersama. Hal yang pertama kita lakukan dari daftar keinginan kita. Berdua doang nih nontonnya nih. Ayo Atma, kursi kita ada di sekitar sini. Filmnya akan segera dimulai. Oke, aku datang. Oke guys, kita nonton guys. Kita melihat apa kemesraan Raya dan Atma teman. Banyak sekali yang terjadi hari ini kamu tahu, tapi aku senang bisa duduk sini dan menonton film bersamamu sekarang.
aku juga punya sesuatu untuk membuat ini sempurna. Itu apa dia bawa, guys? Kau beli popcorn mahal itu? Tentu tidak. Oh, dia bawa dari rumah, guys. Tidak boleh menyelundupkan makanan ke bioskop ya, teman-teman ya. Apalagi nasi padang. Boleh aku minta? Boleh dong. Tidak mungkin nanti film tanpa popcorn. Seperti katamu. Aku pernah bilang begitu. Karena untuk makan popcorn. Filmnya, guys. Namaku Cita. Anjir, pegangan tangan, Cok. Anjing, awkward, bro. Mereka berdua, bro. Maaf, iya. Apakah dikokop, guys? Apakah akan berakhir dikokop, Raya? Siapa? Aku Raga. Oh, filmnya, teman-teman. Kita pegang tangannya lagi. Aku mau pegang tangan Raya. Sebaiknya pura-pura kalem. Kocak, kocak, guys. Gue pegang lagi tangan lu. Mampus lu. Kamu sengaja kan? Iya, mereka pacaran masih malu-malu, guys. Lagi. Dia gak mau ngambil lagi, coy. Dia gak mau ngambil lagi. Kita fokus ke tangan aja, gak usah ke filmnya, guys. Ya, dia gak mau ngambil lagi, teman-teman. Ya, ambil lagi dong, Raya. Gokil, Raya. Bagaimana kalau kita bisa pergi ke negeri kucing ajaib, kata si Raya. Apa kamu akan senang? Ya pasti, tapi apa maksudmu pergi ke negeri kucing? Tutup matamu dan tolong jangan panik. Raya punya kekuatan, guys. Raya punya super power, guys. Keren banget, Cok Raya. Apa jangan-jangan kita ini udah meninggal, teman-teman? Gak tahu sih. Apa jangan si Atman udah meninggal? Ini cuma semua mimpinya. Oh my god, dunia kucing ada Mulyono di situ, guys. Gue ingat banget tuh Mulyono yang putih biru. Ternyata betulan ada. Iya, tadinya tidak ada, tapi aku baru saja membuatnya. Gila, kucing di mana-mana, teman-teman. Kalian, halo Admiral. Anjir, ada Admiral, coy. Dia bisa ngobrol, dia bisa bicara. Kok baru sadar? Dunia kucing, guys. What happen, bro? Apa kau bisa memberitahu apa yang terjadi? Jadi ini adalah kekuatan superku semacam itu. Aku sudah punya kekuatannya dari lama, tahu. Dia memang punya kekuatan, teman-teman. Dia ngaku, guys. Ini sangat menjawabkan. Ya, inilah kekuatan superku. Aku senang kamu memberitahuku semua ini. Gila, guys. Si Raya nih punya kekuatan, teman-teman. Keren banget. Bisa apapun dia, guys. Apa yang kamu ketahui? Oh, kita tanya. Punya efek samping gak ya? Kita tanya. Dia bisa semua apapun yang dia mau, guys. Tadi dia bisa keluarin duit. Bisa ubah sesuatu, teman-teman. Coba kita tanya. Apa efek sampingnya, guys? Aku tidak apa-apa, tapi kekuatanku memang ada batasnya. Aku bisa jadi terus melemah sampai pingsan karena kelan. Oh, berarti ini real, teman-teman. Kekuatannya real, guys. Kita tanya yang kedua. Aku bisa melakukan banyak hal seperti menaruh uang di kantong seorang, membuat orang mengambang. Anjir, ternyata uangnya ditambah Raya. Gila, Raya ini pembaik, guys. Apa Raya ini seorang alien, teman-teman? Aku tidak tahu, sayangnya aku tidak bisa menjawab semua pertanyaanmu. Tipe yang sangat ingin tahu nih ya, kata si Admiral. Lu berisik lu, kucing. Ya, kita ada di negeri kucing ajaib. Ayo kita nikmati. Yuk. Kamu masih punya makanan sisa kan? Ayo kita beri makan mereka. Oke. Kita kasih makan ini, guys. Barudak di sini, guys. Makan, cing. Tenang banget tuh mereka tuh. Kita makan, kucing-kucing. Gue kasih makan lu semua, lu aman lu. Jangan sampai kelaparan lu ya. Nih, guys, gue kasih makan nih kucing-kucing, guys. Teretetetetetetet. Coba makan kucing-kucing. Apa ada kucing lain di sana? Ada kucing lain, guys. Ada kucing.
kucing ngeglitch. Tidak terjadi apa-apa, sepertinya dia tidak menyukainya. Ini bunga kuning di Putri Mimpi, guys. Putri Mimpi itu, guys. Apa namanya? Space Dive, Space Dive. Kita coba Space Dive, teman-teman. Anjir, udah lama enggak coba Space Dive. Pesto Dive. Wih, keren banget coy, Space to Dive. Space to Dive. Ini persis seperti yang kulakukan dalam mimpi. Apa yang bisa jadi lebih aneh lagi? Ada apa ini, teman-teman? Itu apa ini, guys? Bunga kuning. Ini bunga ini. Ini juga ada waktu aku melakukan space dive ke anak perempuan itu. Siapa namanya? Nirmala, Nirmala namanya. Ini Nirmala kemarin. Apa kertas, guys? Potongan kertas. Anjir, set. Keren banget, cok. Kertas, bukan naskah buku cerita. Waktunya telah tiba, dunia sudah berakhir. Seluruh planet akan hancur menjadi debu. Seluruh planet akan hancur jadi debu. Ada yang bilang kalau itu yang curhat anak-anak, tapi sebenarnya bukan. Lagi nih, guys. Siapa di sana? Itulah semua ramalan yang menceritakan nasib dunia ini. Oh my god, Digimon, cok. Ada Digimon, guys. Guys, ada Digimon. Kau tidak akan bisa menghentikanku untuk menerima ramalan itu. Tunggu, apa? Nyala. Battle gak, guys? Gila, ada Catmon, ada Catmon, Digimon, Catmon. Apa yang terjadi? Perasaanku tidak enak soal ini. Kenapa kucing-kucing merengek, guys? Kenapa kucing-kucing merengek, teman-teman? Pergi! Kita diusir kucing, guys. Raya, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Pergi! Diusir, guys. Semua akan musnah. Mereau, mereau. Oh tidak, sebenarnya mereka sudah siap untuk menyerang. Kucing ini, oh iya, kucing ini jadi aneh setelah dia mencoba space dive, ya teman-teman. Kenapa? Kenapa bisa jadi begini? Atma, bertahanlah. Kabur mereka, guys. Anjing, diapain kucing kita, guys? Diusir kucing-kucing. Eh, gue udah kasih makan lu semua, lu ya. Bangke lu semua ya. Jir, space to dive. Dia space dive biru, guys. Kita space dive kuning. Ini aku gendong. Wih. Tiba-tiba dunia hancur, guys. Tiba-tiba dunia nge-glitch. What the heck? Tiba-tiba semua orang jadi kucing. Kita space dive, cok. Kita space dive 3 orang ini kali, guys. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bertingkah seperti kucing. Apa mereka sudah jadi gila? Terus kami juga jadi aneh. Mungkin aku bisa. Oh, Noraya, no. Noraya. Raya, no. Sini aku gendong, Raya. Tenang, 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 tenang. Kita space dive semua orang, guys. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa-apa, aku mau pulang. Semua orang panik, guys. Gua ambil, ini bisa diambil kah? Aduh, kita harus cari cara sandi dulu, teman-teman. Dunia jadi gila kata ini, ada wibu, ada wibu. Kita harus cari kata sandi, guys. Pesto dive. Pesto dive. Ada apa di sini, teman-teman? Ini pintu kemana saja? Oke, udah mulai puzzle gamenya ya. Kalau ada orang di sana, tolong aku terperangkap. Waduh, terperangkap. Carilah kapak. Di sini gelap sekali, aku takut gelap. Di mana aku bisa mengawal? Sebenarnya ada satu di lobby, tapi itu kunci oleh kata sandi. Apa tahu kata tidak juga, bos kami baru saja menggantinya kemarin. Dari film horor favoritnya. Film horor favoritnya apa, guys? Film horor favorit si bos. Tunggu di situ ya, kawan. Aku akan kembali, kawan. Aku akan space dive orang-orang, kawan. Space to dive. Space to dive. Berarti kita cari kapak yang tadi, guys. Kita cari dulu kodenya ya.
tumpukan sampah, gerasak gerusuk. Apa yang bergerak di sana? Ada yang bergerak di sana. Nah, gue nggak bisa ke sana nih, Bre. Gue nggak bisa ke sana, guys. Space to dive. Gak bisa masuk ke dalam, guys. Tumpukan sampah itu, guys. Ini kah? Sabrina Adventure. Wih, petualangan Sabrina. Oke. Tolong, ada hachi, ada kucing di mana-mana. Ini apa, guys? Berbantu dia, guys. Nah, tadi ngasih masih ada kucing sama poster, aku tidak bisa keluar. Eh, kita bantu dia, teman-teman ya. 1991 kodenya ini enggak sih? 1991. Film horor ya. Let's go. Hey kau. Apa kucing-kucingnya sudah pergi? Iya, Mbak, bisa keluar. Sini, Mbak. Anjir, dunia ini diganyang kucing-kucing, guys. Terima kasih nih, Mbak. Nanti kamu mungkin butuh ini. Nah, sapu untuk yang keduanya, teman-teman. Yang tadi banyak tumpukan sampah, guys. Nah, kita ke sapu dulu kali ya. Baru kita bantu sih. Yang tadi, guys, 1991 berarti ya. Space to dive. Gua sapu. Ada orang pingsan, coy. Kasihan, coy. Nice. Bapak dari tadi di sini. Iya, Nak, aku sudah ada di dalam tumpukan sampah seperti ini seumur hidupku. Tapi ini tumpukan sampah yang terparah yang pernah kulihat. Aku benci pekerjaanku. Sabar ya, Pak. Pak yang sabar ya, Pak. Dunia memang kejam, Pak. Lakukan pekerjaan selagi pekerjaan itu halal dan baik-baik aja, Pak. Let's go. Ubrak-ubrak. Tidak, aku masih belum bisa keluar. Butuh kunci, aku akan mencarinya. Cepat ya. Ini kunci ini. Nah. Aku akhirnya bebas. Terima kasih. That's it, bro. Gua udah bantu semua kalian semua ya. Gua udah space dive kalian semua, guys. Nah, cakep banget nih. Nah, mereka udah kembali normal, teman-teman. Kita bisa keluar sekarang. Aku harus menjemput Raya. Kita gendong aja gak sih, guys? Eh, pergi lah ya, kalian sudah lebih aman. Kau bisa berdiri. Aku. Nah, kita gendong gak sih? Nah, gitu gak sih, gendong. Nggak digendong-gendong, guys. Sudah mau sore, hati-hati, Raya. Oke. Kalau kamu merasa tidak enak badan, bilang saja ya. Apa kamu mau digendong? Aku bisa melakukannya. Iya, gendong gak sih? Eh, gendong, Atma. Wacak, Atma nih, guys. Kekuatanmu ini berbahaya dan aku buatnya semakin parah. Semuanya kembali saja, Atma. Anjir, ada banyak meong, guys, di luar. Makin banyak yang jadi gila. Itu gawat. Tunggu di sini, aku akan periksa. Si Atma. Anjir. Anjir, bos. Bos zombie. Kenapa semua orang di dunia jadi begini, eh, kawan? Anjir. Anjir, kucing zombie, bro. Kalau kau mencekik begitu, aku tidak bisa berenang. Raya pakai kekuatannya, guys. Oh no, Raya pakai kekuatannya, guys. Lama-lama Raya bisa meninggal, teman-teman. Kasian banget Raya. Apa yang kulakukan di sini katanya? Dia kembali normal. Gendong lah, Atma. Kita gendong gak sih? Hey, Raya, bangunlah, Raya. Pingsan kah dia, guys? Pingsan dia, guys. Pingsan dia, teman-teman. Bonus, sedih banget, cok. Masa berakhir begini aja sih, guys? Baru senang-senang, kencan. Ini salah lu, Atma. Kenapa lu mau? Oh my God, ada portal kebuka, teman-teman. Kenapa si Atma mau ini, guys? Ke rumah dunia kucing sih. Gara-gara Atma sih. Agung.
Harus tak menggambar apa sih ini guys? Kita ganti karakter kah? Ganti MC kah? Kenapa ada bacotan guys? Kamu bodoh. Ah, mimpi lagi, tapi nggak ada Ryan. No. No, Raya. Rayaku, cintaku. Ini di kelas. Kita baru saja dari bioskop lalu. Tidak, di mana Raya? Oh, tidak, tidak. Ini gawat. Tiba-tiba ada si Admiral. Tentu saja kamu lihat kacauan di negeri kucing ajaib itu kan di bioskop juga. Ya sudah, ayo pergi. Eh, aku mau nanya juga. Ayo kita cari dia bersama. Karena itu bilang cari dia kan, bangunlah Romeo. Hah? Oh guys, Raya menghilang kemana teman-teman? Kita harus cari Raya guys. Oleh karena itu guys, sampai di sini dulu episode kali ini teman-teman. Kita akan lanjutin di episode berikutnya guys. Kita akan cari Raya di bagian kedua ini teman-teman. Kemanakah Raya? Apakah Raya sudah meninggal guys? Kita belum tahu. Kita lanjutin di episode berikutnya guys. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe yang baru-baru datang. Gue cabut dulu. Bye-bye.